Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abang Ano ya. Kali ini Abang Ano ada yang beda nih videonya. Kali ini saya mau minum segar dingin ya, segar dingin teh pucuk harum. Oke. Sebelum kita minum, kita persiapkan dulu ya teman-teman. Kita persiapkan gelasnya dulu ya. Pucuknya. Kita batunya. Enak nih, kita buka. Segar dingin. Mantap nih teman-temannya. Kita tinggal santap minumannya nih teman-teman. Kita nggak sabar nih teman-temannya buat diminum teh pucuk harumnya. Rasanya udah segar-segar, dingin-dingin gimana nih teman-teman. Kita minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar. Awalnya segar banget nih teman-teman. Saatnya gini, satu gelas sudah habis, saatnya yang kedua. Mantap. Mantap teman-teman ya, rasanya seger banget nih di badan nih. Habis puasa kita minum minuman dingin, segar banget. Mantap. Yang terakhir nih ya, kalau kurang nambah. Berasa kenyang banget ya, 3 gelas jumbo ini teman-teman, bayangkan.
Cukup. Mantap nih teman-teman, pokoknya ini kalau kita mukbang minuman segar dingin teh pucuk itu, rasanya tuh lega tenggorokan nih teman-teman ya. Pokoknya mah dijamin seger seger dan nikmat nih teman-teman. Kita minum lagi. Ini teman-teman ya, saya di video ini minumnya bukan di siang bolong ya, bikinnya di malam hari setelah berbuka puasa ya teman-teman. Ya. Benar mantap nih, mau tambah lagi tambah lagi, tinggal satu nih teh pucuknya teman-teman, mantap ya. Dan pucuknya habis 3 botol nih teman-teman. Habis 3 botol ya. Nih, teh pucuknya habis 3 botol teh pucuk harumnya nih teman-teman. Teh pucuk harum yang kecil ya. Yang kecil. Kita isi lagi. Mantap. Lagi-lagi ya. Mantap lagi, penuh lagi teman-teman. Kita minum lagi. Segar, 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 segar ya. Pokoknya mantap ah. Kita minum yang di sini dulu ya. Mantap. Minuman yang kedua. Yang segar dingin. Kenyangnya 16. Teman-teman, udahan dulu ya, karena kan minumnya udah terlalu kenyang, kangenonya udah habis berapa ya, tuh 6 gelas teh pucuknya 3. Oke kawan-kawan, bila suka dengan video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, yang penting makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.